tuh ulu langat. Boleh dipertimbangkan lepas nih. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Merujuk pada butiran 010200 Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi SDI. Bolehkah dasar SDI ini diedarkan di Dewan ini untuk perhatian semua pihak? Di antara, mungkin di antara dasar SDI ini, satu, memastikan R&D dikomersialkan. Tapi adakah benar dalam tempoh 5 ke 10 tahun dari 27,449 R&D hanya 2% yang dapat dikomersialkan? Apakah sebabnya dan adakah ia tidak selari dengan kehendak industri? Ini berkait juga dengan perkara yang kedua, iaitu menjalinkan hubungan sektor awam dan swasta dalam melaksanakan SDI. Adakah kerjasama ini berjalan lancar antara sektor awam dan swasta ini? Kerana ada kemungkinan swasta ini lebih suka atau senang melaksanakan sahaja pemilihan teknologi, bukan mengambil apa ni, ataupun menerima R&D daripada tempatan. Butiran 020300 Pusat Sains Negara, PSN, saya masih menunggu penjelasan daripada kementerian mengenai kaedah-kaedah penyebaran maklumat SCI, terutama melalui media elektronik. Adakah TB arus perdana ini dapat digunakan untuk menyebarkan maklumat STI ini? Dan adakah PSN sentiasa mendapat sambutan dari masyarakat, terutama remaja-remaja kita? Butiran 030100 Agensi Nuklear Malaysia, yang dipahamkan mampu menjana pendapatan melalui R&D. Dan untuk pengetahuan Dewan ini, adakah Agensi Nuklear Malaysia hanya mampu hanya menumpu kepada R&D bidang teknologi nuklear saja, atau agensi ini dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam bidang-bidang yang lain? Minta penjelasan. Berkait dengan ini juga, di bawah P30 butiran 00800 program R&D dengan peruntukan besar hampir 296.97 juta, apakah perancangan yang akan dibuat di bawah R&D? Adakah menyediakan satu institusi baru ataupun menggunakan peruntukan yang besar ini untuk meningkatkan lagi R&D? Begitu juga butiran 00605 di bawah P30 bahagian bioteknologi kebangsaan, biotech, apakah hasil-hasil tumbuhan atau spesies baru yang dihasilkan? Peruntukan ini juga adakah termasuk untuk Institut Genom Negara? Akhir sekali, saya merujuk kepada 050100 Akademi Sains Malaysia, ASM. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kementerian kerana memberi peruntukan RM7.6 juta yang dapat menjadi satu medan percambahan minda STI, terutama oleh ahli-ahli sains yang senior dan berpengalaman dan juga boleh memandukan dasar STI. Dan mereka ini, saya dipahamkan, aktif membuat program-program motivasi dan ceramah kepada pelajar-pelajar supaya mereka minat di dalam sains dan teknologi. Sekian, terima kasih.